Sekarang ni nak pergi Mampang. Ada rumah cakap kat situ ada satu family kena bunuh. Satu family kena bunuh. After tu ada, after that rumah orang kata ada buat pembujaan. So yang best sangat tak tahu lah. Sekarang ada dua orang je, saya dan Nizam. Okay, sekarang ni kami berada di kawasan rumah kosong yang terbiar setelah lama. Jam pukul 3 suku. Kalau tengok keadaan rumah ni agak tak mengizinkan sangat, agak rapuh. Lepas tu hujan jadi agak licin. Satu keluarga pernah terbunuh. After kejadian tu ada diorang buat pemujaan lah kat sini. Jadi dengan waktu pukul 3 macam ni dengan kita berdua lagi jam. So saya rasa kalau boleh dapat tu bonus lah. Black Metal. Sampai sekarang tempat ni. Titan Satan. Okay. So memang rumus tu betul lah. Ada pemujaan after family tu terbunuh. Tak sedar tiba. Sebab kau siap? Ada kambing. Bro, aku tak sedap, Azam. Aku sini kau sang lapu. Ha? Kau sang lapu. Masuk, masuk, masuk. Aku sebab. What? Benda dong. Kau dengar tak? Kat atas. Di atas. Ha? Serius lah, weh. Naik atas lah, naik atas lah. Ha? Naik atas. Naik lah. Okey, okey, okey. Aku habis kau. Ya. Aku sumpah aku dengar bunyi tadi. Itu yang sebenarnya. Tak masalah lah datang bunyi tadi. Kat atas kan? Tak, aku tak tahu. Tapi aku rasa kat atas ke? Mungkin kat sini ke? Kat atas ni ke? Duduk. Ini juga. Rumus yang dia kata mak dia. Tunggu dia kat sini. Tengok. Itu memang kuat. Aku rasa bila yang tadi lah. Ha? Aku rasa bila yang tadi. Aku pun rasa bila yang tadi. Jom, kita tengok, Sam. Go. Siapa tu? Ada siapa kat dalam tu? Kat sini. Aku tak boleh. Ya, aku tak. Jom, apa lagi? Aku tak buka. Dah cakap dah mulut kau tu. Ha? Tak payahlah, tak payah masuk. Aku nak capture juga benda ni. Tak payah masuk. Aku nak capture. Pulak. Okey, tadi misi mencari entiti di rumah Ampang tu gagal-gagalnya. Gagal? Tak ada apa-apa pun. Rumors yang cakap family tu saya tak pasti. Tapi yang rumors yang pasal Black Metal tu mungkin lah sebab ada graviti bagai. So, Nizam. Apa? Aku man. Kau rekod je? Rekod lah. Okay. Aku nak cakap benda tadi memang... memang bodoh lah kan. Memang nonsense lah. Nonsense je. Bodoh lah. Memang... mapet tu. Mapet kau bayangkan. Mapet yang kejar. Apa? Pegang kamera. Aku yang rekod ni. aku bunga angin ni. Pui! Tak ada belah dalam video ni. Video ni semalam lah. Belah. Sekarang dekat Mamika tengah buat research pasal yang video semalam tak apa nak jadi. Kita hari ni nak tengok research dan si Mamika dekat belakang. Kena buat balik video ni. Aku tak tahu kenapa rekod video ni. Tapi
Mana video bell? Video apa? Video yang takut-takut lah. Jepun. Jepun lah. Cuba tutup lagu dubstep. Kau nak tengok cerita tu lah lagu dubstep. Tak ada, masa tak ada lah kot. Video aku tak ada lah. Kalau mak doktor, aku nak pergi lu. Mak doktor? Mak doktor yang... Lampang. Yang lampang? Mak doktor tu, masuk tuang bawah, pampak, getah island. Genting Highland. Tak payah, genting Highland tak. Highland Tower. Genting Highland tu tempat sejuk. Highland Tower. Highland Tower. Setahun lah. Macam mana? Rasa... Tapi cuak saya kalau Highland Tower aku rasa banyak yang mayat tak ada ni. Okay, babe. Aku rasa kalau nak buat betul Highland Tower ni, team kena power lah. Team kena power. Budak-budak kita ada tak? Hello? Hello, John. Yeah. Mika ni. Apa hal? Apa dia? Aku dengan Nizam. Ada projek lah nak bincang. Aku ada nak buat doko pasal... Adalah, memang best lah. Kau suka punya lah idea aku ni. Ya dah, idea kena datang present dulu baru boleh cerita. Okeylah, bila free? Tunggu best, sekarang datang tengok macam dulu lah. Okey. Tapi idea ni memang terbaik. Aku rasa kalau jual, aku rasa okeylah, best lah. InsyaAllah. Modal tu banyak lah. Apa dia? Modal dia macam mana? Modal dia, team aku perlukan team aku. Lepas tu, lokasi tu nanti aku tukar team, kau team dengan team aku lah. Lepas tu makan, simple-simple gitulah. Bila nak jual? Dalam minggu ni jugalah. Nanti apa-apa kalau free, aku datang office. Ha? Nanti kalau dalam minggu ni tu kalau free nanti kita pergi office lah. Bila datang tu set appointment lah. Boleh. Esok. Esok pukul? Pukul petang. Petang pukul 2. Pukul 2 lepas Zuhur. Okey, cantik. Okey cantik. Nanti aku brief lah dengan kau. Okey. Bawa Nizam sini kan? Aku bawa Nizam, lepas tu nanti apa-apa aku bawa team aku terus lah. Alright. Okey, Rika. Alright, thank you. Bye. Terbaik. Sekarang ni kita berada dekat office MIG nak berjumpa dengan Azhari Ahmed. Sebab semalam saya call dia dan dia cakap hari ni pukul 2 dan sekarang pukul 2 kita nak bincang idea kita pasal dokumentari ni. Nak tunjuk apa yang kita ada. Let's go. Gerak sekarang. Okey, jom. MIG. Nak jumpa dengan Azhari, Cik Azhari. Okey. Masuk. Assalamualaikum. Ni. Assalamualaikum. Apa kau benda kau buat ni? Kita orang sama. Ha? Macam. Tak kisah lah, kita biar. Nak rekod ke? Nizam. Okay. Sorry bang, kita ada few footage nak kena record. Okay. Saya datang dengan kawan saya Nizam ni nak propose idea tentang kita punya doku filem yang kita usahakan lah. Sebab sebelum ni saya dengan Nizam selalu juga buat doku filem. Jadi saya terfikir untuk kita mula pasarkan untuk penonton lagi better lah, lagi bagus. Okay. Lepas tu idea doku filem ni kita nak buat tentang mencari entiti hantu. Banyak tempat yang kau boleh pergi, mana satu yang kau orang pilih? Dah ada tempat dah. Dah ada. Macam kita orang plan nak buat dekat Highland Tower. Highland Tower. Sebab orang tak nak jumpa hantu, kau orang boleh nak cari hantu kan. Tapi tak apalah, pada aku idea tu baguslah. Kau orang boleh keluar idea macam tu. Satu benda yang baguslah. Cuma kalau main dengan benda-benda halus ni, kau orang kena fahamlah. Kan? Kau orang sendiri pun kena cukup kuat untuk pastikan benda ni jadi. Bila kau orang nak roll ni? Minggu ni nak roll. Hari ni datang. Sebab benda ni bukannya main-main. So kalau nak shoot ni kita kena ada black and white. Maksudnya apa ni? Preparation korang dari segi proposal. Sebab kalau kita nak minta duit ataupun kita nak minta dana ni kita kena ada black and white lah supaya aku boleh present dekat bos, bos boleh tengok.
Di cakap di Mon. Dengan ni aku berjanji aku akan ikut korang pergi cari hantu. Mama. Eh, kuat lagi lah. Kau ada suara kan? Gunakan suara kau. Yes, come on, Mama. Kau kena guna suara kau. Okay, aku berjanji aku ikut-ikut korang pergi cari hantu lah. Tiga kali. Last one. Dengan ini, okay. Aku berjanji akan ikut korang pergi cari hantu. Alright. Yeah. Baru cakap, berapa kali aku paksa kau, semua ni idea dia. Yeah. Nampak aku tak? Okay, ini okay. Dia Rauf. Kita orang panggil dia Afro sebab dulu rambut dia Afro. Sekarang janggut dia Afro. Tengok kau? Yes. Kau dah sedia belum pergi ni? Kita pergi. Jangan. Ada phone. Siapa? Azhari, oh, dapat job ya. Main sini, kau cek kau kat mesin. Okay, sekarang kita tengah tunggu Mika. Ini panda Malaysia. Tidur jera-jera dengan rumah bapak dia. Oi. Oi, bangun. Nak bangun. Minit. Kepala otak kau 5 minit. Bangun. Di, bangun. Bangun. Kau rakam aku. Dah 2 jam lah aku rakam kau. Tak pasal. Mari aku pegang pula. Tak perlu lah kot. Kau suka rakam eh? Kau rakam aku tidur eh? Aku rakam kau. Sama aku ikut. Biarlah. Tak payah lah. Lelah. Sini lah. Lelah ni jam. Cakap. Action. Kita orang tengah tunggu Mika berbincang dengan Pak David Teo untuk projek. Saya sangat lapar. Aku pun lapar. Jom. Aku rasa kita kena tengok apa yang jadi kat dalam. Dah setengah jam. Sejam setengah. Boleh masuk dalam ada? Boleh. Okey, jom. So, jangan lantar soal benda apa. Ish, makan dia. Sorry. Sini okey tak? Okey. Lagi besar lah. Okey. Kau rasa David tu cakap apa tu? Ha? Kau rasa David tu cakap apa? Aku tak tahu lah. Aku rasa apa kan? Aku rasa David tu mesti cakap, you orang mau buat filem ah? Ha? You orang sudah sedia kah? Sebenarnya kita orang semua dah ada tim-tim semua kita orang. Saya, Mika. Dan kita raja rusa rimba. Kita rehat. Kalau macam tu, saya ada pantun untuk you orang. Berenang-renang di Kuala. Saya percaya awaklah bintang di Highland Tower. Rampak. Dua. Dah settle. Okey, settle. Tepat pada waktunya. Kotak pun aku masuk. Belum keluar gigi, dah terkeluar. Assalamualaikum dan selamat petang. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Mikhail Andre, merangkap ketua projek dan juga sebagai director lah untuk projek Island Tower ni. Eddie? Saya Eddie Rao, merangkap sebagai kawan kepada Mikhail. Saya dalam projek ni, saya menjadi kru. Saya bawa van, saya jaga makanan semua. Saya jadi konti untuk set ni. Saya sekarang tengah buat praktikal untuk sekolah. So, saya kenal Mikael ni melalui kawan saya lah kat sekolah. Okay, dan saya Shima. Saya selaku host untuk projek Island Tower ni. Dan saya Nizam. Saya Nizam sebagai kameraman lah. Okay, saya pula Azhari. Saya merupakan penjelas projek bagi semua projek-projek atau production di MIG. Termasuk untuk projek Island Tower ni. So, terima kasih kepada semua. Selamat datang ke MIG. InsyaAllah saya harap, saya doakan projek Island Tower ni akan berjalan lancar. Seperti yang mana yang kita rancangkan lah. Macam footage yang kita akan rekod ni, Island Tower. Antara ni antara kita eksperimen yang kita nampak dulu, kita tengah study dulu. Dan hopefully kita berjaya lah bang dapat buat projek. So far tak ada apa masalah lah. Dia support kita buat benda ni semua. Dan lagi dia kata dia nak tambah lagi satu kamera untuk memastikan tak ada footage yang tertinggal. Dan benda ni tak boleh dubbing pun. Macam nak panggil dia orang datang dubbing kat sini kan. So kita akan tambah satu audio person untuk record apa saja yang berlaku nanti di sana. Record and aksi.
Assalamualaikum. Saya sekarang berada di depan ofis MIG, iaitu salah satu produksi tim yang agak besar juga dalam industri Malaysia ni. So sekarang kita orang semua tengah tunggu kawan-kawan kita orang untuk pergi cayaan tu dekat Genting Island. So sekarang kita orang ingat. Kalau aku dah tumbuk kau sekali, semalam cerita lain, hari ni pergi tempat lain. Highland Tower. Genting Island tempat nak pergi main judi. Highland Tower, Genting Island. Aku cakap banyak, kau yang sibuk dengan game apa hal? Island Tower lah. Okey, nak pergi Island Tower ni kita punya Clipper Girl. Clipper Girl Atika. Atika, tahu tak apa yang ada dekat Island Tower? Sana banyak orang mati ah. Tahu banyak orang mati. ni dia diva kita. Kita pergi Highland Tower je kot. Highland Tower, bukan Genting Island eh. Kenapa nak backup beria? Guys, tak ada masa dah ni. Ini ambil air, kita caw jom. Aku dah banyak kali. Kita check, camera check semua kat sana lah. Betul apa ada Highland Tower? Eddie, aku dah cakap start engine tadi. Jom, tak ada masa dah ni. Kejap, aku ingat kau lama lagi. Pergi start, cuba sana. Aku dah cakap lah kat dia. Dia memang degil, dia nak test kamera kau. Siapa tu? Okey, aku rasa budak-budak pernah sampai. Memang lambat lah dia. Saman je. Lemen. Lambat. This is, aku rasa, Adiba dan Zahiri. Okey, come on guys. Jom, cepat. Okey, jom. Weh, adu-adu perempuan. Cik Adiba. Hai. Jom. Jangan nampak sangat. Apa benda? Hai, Nizam. Okey, semua dah senyap je. Dah sampai dah aku happening sikit. Shima okey ya? Tika, ni pantau kita. Nam. So aku rasa ni banyak orang dah pindah tau kat rumah-rumah tepi-tepi ni sebab orang takut kalau kat situ lah Island Tower kalau kita tengok kat tepi tu. Mana? Tu? Lulu dah sampai. Tapi rumah sebelah ni ada orang lagi kan? Tika, rumah sebelah ni orang kosong semua. Rumah sebelah ni aku tak pasti tapi aku rasa owner dia macam ada tak ada lah. Okey, sekarang kita dah sampai betul dekat Highland Tower. Jadi aku nak korang semua buat apa yang patut dan kita jaga-jagalah. Kita berjaga-jaga semua. Okey, kita keluar dulu, kita tengok apa yang patut. Keluar. Okey. Alright. Okey. Highland Towers. Okey, sekarang depan Highland Towers, boleh nampak kunci dah terbuka. Ika, aku asal Zam. Macam dia orang pecah masuk. Ada orang masuk, tak kisah. Suka lah, dia tembok. Bismillah. Bunyi pun dah sikit. Karakter. Dia okey, dia. Okey, bismillah. Welcome to Highland Tower. Nice. Highland Tower. Yes. Ya, sini kot. Mana? Okey. Atika pergi dulu. Shima pergi dulu. Okey. Kita bergerak masuk. Abang. Cuma ni. Kita nak masuk lah, Bik. Di. Kau apa hal? Sudah hati. Sedap hati kalau tahu. Dah sampai. Kita dah sampai. Kita buat benda ni habis. Kata kelam je. Aku tak boleh. Tak berani macam korang. Kita chill. Kita ada ramai. Kita banyak lelaki, perempuan muda. Jom lah, chill. Chill, jom. Chill, Di. Jom. Hafal sikit. Okey? Okey. Kau main bohong, kau yang tak masuk. Jom. Sudah best lah. Come on, Di. Come on. Salah satu pintu. Sekejap. Kenapa? Aku dengar ada bunyi tadi, Bek. Kenapa? Yes. Burung kot. Tak mungkin. Tak ada apa-apa lah. Betul tak Island Tower ni? Ke depan? Depan. Jom lah. Jom. Okey. Jalan. Aku dengan ini jam dulu. Tak, aku fokus kat atas. Jom. Kat mana? Atas ni. Tu. Bawa. Tak ada benda. Jalan, jom. Kat atas. Kalau ada nanti kita tengok kat putih lah. Baik. Kalau kita tengah naik di jam. Cak, base kat sini. Okey, kita cut dulu. Kita tengok apa dulu. Kita base sini. Sintan shot 3, take 1. Okey, sekarang kita dah masuk ke bangunan Highland Tower. Dan seperti anda boleh lihat sekarang ni,
kita berada di blok 2C ni, Highland Tower. Okey, kejadian yang berlaku pada tahun 1993 di mana blok 1 yang runtuh di sebelah sana. Anda boleh nampak di sebelah sana tapi dah jadi hutanlah. Dan kejadian tersebut telah meragut hampir 50 nyawa. Dan perasaan saya sekarang sangat-sangat nervous. Tapi insyaAllah segalanya akan jalan dengan lancar. Okey. Sekarang kita orang tengah Ricky tempatnya. Tentang lantai dia basah. Ya, bro. Sekarang ni base kita letak sini, barang-barang tu kalau yang banyak tu letak kat van ke letak kat base? Aku rasa kita letak dekat sini je semua. Sini, ya. Barang-barang semua letak sini. Macam nak hujan je balik. Buang pemendung, insyaAllah tak hujan. Oi, oi, oi! Mama aku tu! Kau buat apa, doh? Terima kasih. Pegang dulu, pegang dulu. Pegang letak bawah dulu, letak bawah dulu. Makanan. Siapa yang kontak? Ni. Makanan dan minuman. Tak, beg. Amboi. Sorry. Ya, okay. Nak pergi mana ni? Okey, tak apa. Hati kapal. Pegang TV kot. Okey, nevermind. Beg. Torchlight. Tak ada bajet ni? Ah, okey. Tak. Welcome to the Black Parade. Ha? Mika, kau buat apa? Electronic magnetic wave level sensor. Tapi tak kesan lagi lah. Lul. Cuma nak hujan. Hopefully malam ni tak hujan lah. Tak. Boleh pergi. Okey. Tak. Ya. Kupik. Kau nak sebaik pakai kasut hiking. Allah untuk mengkulung. Zam, baik. Kau boleh rekodlah footage semua kat sini. Kita sampai ni. Okey. Okey. Footage ni penting tau. Oh, ni footage ni nampak ni. No God. Ya dah Tuhan. Apa? Dulu, no God. Okey, kita boleh naik. Careful semua. Okey. Hati-hati ya. Touchlight tu tak. Belum. Okey. Ini boleh. Okay. Tapi kalau dalam bahasa kasiran aku, not good. Okey. Okey, sama? Okey, bro. Okey, eh? Okey. Cuma tolong dulu lah. Tak nampak kan? Jalan. Okey. Okey, ada touchlight kan? Ayo touchlight dah tak ada. Cikgu besar tak? Paling cantik dalam ni. Ada orang pakai topi pink. Gas. Jom. Jangan, kita masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok di bawah-bawah. Ini sini pun basah. Oh, sini okey kot? Sini okey kot? Buat bias. Macam mana? Macam mana? Wish, scary. Jom boleh panggil dia orang. Bawang. Oh, dia orang macam tempat penembahan. Kan? Au! Sana! Dia orang tolong macam pergi shopping mall. Jom. Eh, lelok. Hati-hati lah, lift. Oh, okay, damn. Look at the lift. Oh, lift dia dah tak ada lift. Excited. Sini. Ah, masuk sini. Hati kau. Okey. Ni macam tempat menyemat. Jaga tu barang MIG tu. Jom. Hati kau tolong. Zam, cepat. Alhamdulillah. Dik, jangan pijak. Apa benda ni? Jalan. Aku rasa... Zaidi, chill. Ini tempat hantu tu. Hey. Dan kau? Kau daripada first kau. Okey.
Aku rasa memang dekat sini, macam ingatlah kita pergi rumah banglo tu, tempat pengujian. This is the same, kalau kau tengok sini, benda sama yang diorang tulis. So aku rasa memang benda pengujian macam ni lah. Ya, kalau kita tengok tu, kat situ ada macam tu colok, colok kan? Aku rasa colok. Not jolok, colok. Colok, colok. Colok. Okay, nevermind. Kita boleh balik tak? Colok. Okay, nevermind guys. Kita boleh, aku rasa kita base kat sini. Okay, this is camp A dan ini adalah kita punya base. Tadi memang gelap, sekarang dah terang, ada lighting semua. Jam pukul 8 lebih. Kita mungkin start pukul 11 ataupun 12, tak tahu ikut Mika. Sekarang apa yang penting kita chillax. Sidi Ba, what are you doing? Sekarang kena set up audio dengan music macam ni memang. Hey, bro. Banyak kepala. Banyak kepala. Banyak kepala pelik. Kenapa kau buat yang Saya risau. Upuk aku ni ya. Jadi, later. Penat aku yang later dengan orang. Aku takut. Okey, Kak. Ambil air. Lapa pula. Kak. Katanya. Yes. My office jago. Jom pegang bayi. Cepat. Jom. Pegang bayi. Tak ada 3G lah dekat sini. Dan Instagram macam mana? Okay, sorry. Lah, benda lama boleh kau pegang. Bukannya makan. Saya pun dia punya. Kau pun. Nizam. Nizam. Tak boleh pegang. Nizam. Jangan pegang. Cakap kat orang. Saya tak marah kan lah. Saya buka je lah. Nizam. Tengok. Benda-benda ni suka masuk kat benda-benda macam ni. Tiga-tiga. Hei, Kak. Bilik ni. Hilang lah. Okay. Kitchen, the kitchen. They cook here. Yeah. Orang sebelah, masak apa? Hey. Okay guys, kita buat penggambaran kat sini. Okay, kamera Zahri. Dibar boleh set sound. Okay, jom. Alam, jom. Kau ikat kat sini, Amika. Okay. Okay, jom, jom. Okay. Jalan, jom. Okay. Right, anytime. Bot. Anytime. What? Jap. Okay. Okay. Apa? Anytime. Rolling. Part one, take one. And action. Boski. Okey, sekarang ni kita berada di tingkat 3 dan dalam dapur. Tengok dah semua. Guys, relax guys, relax. Ya, jap aku try on relax. Kejap, kejap. Jangan panik. Sabar, sabar relax, relax. Okay. Sabar, sabar. Kamu boleh, kamu boleh. Jom. Shima. 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 Buat apa kat rumah ni? Shima. Shima. Shima, awak okey tak? Tolong cool down kejap ni. Mari, Zahiri. Betting kau habis ke apa ni? Ha? Aku nak check dulu lah kot. Shima, please. Jangan kasi dia panik boleh tak, Di? Alah. Eh, Izzam, kau tak ada betting spare? Tak ada, aku tak bawa pun. Tak ada apa-apa. Kat mana kat base? Pergi ambil kat base. Aku pergi ambil kat base. Ya, ambil mineral untuk you. Sekejap. Ke dalam. Cepat sikit, Zahiri. Ya. Cepat sikit. Shima, jangan buat kita orang takut, Shima. No. Shima. Macam ni, boleh kat sini? Jap. Pula yang tutup lampu.
Ya Allah, lain kali suara lah. Kau pun. Kau terkejut aku tak? Aku datang teman kau je. Tak payah nak jenis macam ni. Aku terkejut lah bodoh. Habis kau bikin kau je? Tak pernah budak-budak suara teman kau. Tak bagi kau pergi seorang. Bahayalah. Ah, dah. Sekarang ni bateri aku tertinggal dalam kereta. Bukan kau dah bawa ke tadi? Dah aku tertinggal. Aku nak buat macam mana? Masalah. Eh, jom pergi kat van sekejap. Tak payah pergi lah. Biar. Sekejap juga habis bateri kita pecah lah. Tak payah nak patah balik. Sekarang ni bateri dah habis. Lampu aku dah tak ada sekarang ni, kau tahu tak? Aku budak-budak atas tu tengah gelap kot. Dah jom. Ni aku paksa. Mana datang air? Ha. Ni aku nak cerita kau. Sebagai juru kamera yang profesional macam aku, okay. Air inilah yang mengakibatkan keruntuhan blok kat Highland Tower ni. Tahun 1993, kau tahu tak? Keruntuhan eh? Ha. Okay. Minggu lepas, waktu aku dah tariki. Ni aku nak cerita kau ni. Tapi aku saja. Kau tahu tak ada baby menangis. Bila? Minggu lepas waktu aku dah tariki. Betul-betul kat tepi tu. Kau nampak tu yang nampak suluh tu? Eh, main suluh-suluh atas buat apa? Gila. Dah baby menangis. Kalau baby menangis kau tak tengok? Kau lari mau mengaum, aku larilah. Eh, kalau baby menangis kau. Ini malam apa kau tahu tak? Ini 13 bulan kan? Selasa malam Rabu. Syima, kenapa? Kenapa kau tadi tiba-tiba terkeluar? Kenapa kau lari kat luar ni? No, bukan aku lari. Aku macam kau lah tiba-tiba aku berada kat situ. Aku rasa macam pelik. Lagi tu orang lagi pelik ni. Aku tak sedar apa-apa lah. Bibi, salah saya kot. Bibi sebab dia dah blackout. Lepas tu dah macam dah kelang kabut. Lepas tu saya pun macam nak cari-cari adik korang tengah berapa dia yang terluar. Bibi. Tindakan respon ni dahsyat eh. Bibi cari apa? Sorry, guys. It's okay. Sekarang okay tak? Okay, I'm okay. Okay, so boleh start shoot lagi ke? Boleh. Jom. Dah masuk dulu. Aku masuk dulu. Mustahil lah benda ni jatuh. Takkanlah. Apa yang jatuh? Almari. Takkanlah. Almari? Okey. Almari jatuh? Takkan. No. Almari tak so. Takkan. Almari ni macam dah lama memang jatuh. Nah, jom. Kita keluar. Kita. Ya, tak ada apa-apa. Mika, bilik yang sebelah kita ni aku rasa. Apa dia? Tadi aku tak nak bagi tahu kau. Aku nak something kat bilik sebelah ni. Kau nampak benda kat bilik sebelah ni? Macam lemak hitam. Sebelah kanan. Ha, kat sini. Ha, yes, exactly. Aku tak nak beritahu tadi. Memang aku tak nak beritahu kau tadi. Okey. Kita turun base je. Okay, good. Habis hari Selasa tak ada hantu keluar lah. Ya Allah. Dia orang ada klien dia sendiri ke apa? Hari main. Ni lah benda kena buat setiap hari. Belah dulu. Ah, jangan ada kau. Tu ramai atas dengan perempuan apa semua. Kalau aku duduk kat van dulu boleh? Ah, boleh. Tapi kau tahu lah apa benda kau tu. Baby tu gegang punya van kau tahu lah. Ya Allah. Apa? Sorry. Tak makan. Eh, kau bukan dulu ni. Eh, patah balik lah. Eh, jangan. Cuma, aku tak boleh lah. Aku tak larat lah. Tak apa benda kau nampak. Nah, kau pegang kau suluh. Biar. Ni si. Apa benda kau nampak? Tak, kau cek lah. Aku tak nak tengok depan. Aku tengok bawah. Tak ada apa pun. Astaghfirullahalazim. Di, kau follow aku je ni. Tak payah kau pergi aku kat sini. Di, kau follow aku ni. Di. Follow aku buat sekali. Slow sikit. Allah. Allahu Akbar. Bismillah.
Oh. Kau gila ke apa? Kain lah, Di. Kau ni kain pun kau takut. Apa lah kain, kain, kain. Mana si Eddie dengan si Zahir ni kata nak pergi base? Zahir ni mesti buat hal lagi. Ha. Adanya, dia tertinggal bateri kat van lah tu. Lagi? Alah, aku dah cakap dah bateri semua bawa kat sini. Tak perlu nak pergi van lah apa semua. Tolong call Zahir dulu, cakap naik cepat. Ha? Cakap call Zahir, cakap jumpa kat sini kat base sekarang. Suahal lah, Zahir. Macam pasal pustik, pustikasyon lah? Okey. Ah, itulah nak cakap dengan you. Habis. Ah. Ni ada line. Ada line? Bateri habis. Ah, cakap pustik sini, sini. Okey, pasal pustik tu. Boleh tak kalau kita buat lagi? I mean, kita buat banyak lagi. Sebab harus tak cukup. Nizam, pustik okey? Ada. Okey, kita tambah lagi footage lah. Eh. Better banyak. Better banyak daripada tak cukup lagi. Hmm. Apa lagi semua nak nanti, aku pening lah. Nak ambil footage ke? Ambil lagi lah, apa-apa. Bila kalau aku lepak sini, lu pergi ambil lah. Lu rush, okey lah. Ya, chill, relax. Hatika macam mana? Hatika nak stay boleh tak? Apa dia? Nak stay. Oh, nak. Okay. Eh, aku ikut kau eh. Asal? Problem lah, audio. Audio okeylah. Okeylah. Okay. So, kita tinggal pergi. Eh, ni macam mana? Tak apa, tu bagi saya pegang. Okey, Nizam. Eh. Nanti cakap dekat AD dengan saya kalau sampai sini, bagi tahu kita orang pergi shoot, okey? Cepat pergi, ya. Okey. Jom, jom. Jom. Hello. Korang poin dulu dekat sini. Okey, sound okey, ya? Okey. Okey, and action. Okey, sekarang kita dah masuk ke salah sebuah unit pemain kat sini. Sangat-sangat sejuk. Dan ada satu perasaan yang tak sedap. Rasa macam ada sesuatu yang lain daripada kami kat sini. Kakak. Asal. Ibu, Asal. Apa salah? Dengar apa? Weh, kenapa? Kau dengar apa? Okey tak? Tak sini, boleh. Kau dengar. Kau ambil kamera. Ambil apa ni? Tak. Bagi dia dengar. Bagi dia dengar. Bagi mana? Ini apa tu, bang? Sial! Apa sial? Korang take baju aku kan? Repeklah, Yuni. Kita orang kat sini, Wood. Tak. Ada benda tarik baju aku ni. Aku tak main-main. Mika. Okey, jap. Okey, relax. Mika, kita turun bawah. Jap. Jap. Kita turun bawah sekarang. Jom. Cepat. Kita turun bawah sekarang. Okay, relax. Jangan relax. Itu. Zahir. Eddie. Wei. Kau buat apa tak tahu? Kau buat apa lama? Ambil bateri tinggal kat van. Asal lama sangat? Habis tu dengan hujan lagi apa lagi. Tunggu sekejap. Syimah, pegang dulu. Ya, asal lama sangat. Ambil barang, ambil bateri ke tinggal dalam van. Tak, tolong lepas ni jangan berpecah lagi. Jangan berpecah lagi, guys. Guys, dengar. Jangan berpecah lagi. Ya. Dah mana lupa ni orang jalan? Sakit lah, memang lupa lah. Sekali ingat. Kau ni Zahir lupa ni. Mika. Sal. Hey. Mana dua orang ni? Tak ada orang ni buat apa ni? Nizam dengan Tika. Mana Nizam dengan Tika? Mana tak tahu orang ikut you, Kut? Tak. Nizam. Shima, dia kat mana tadi? Tak. Tadi kita orang naik atas. Diorang kat sini. Dia tak ada beritahu dia nak pergi mana. Tak tahu. Kita orang naik atas. Tak ada kat sini. Aku tak nampak, Kut. Eh, jangan main-main, Adik. Nizam, Adik ada. Eh, dia balik tak ajak aku. Bodoh tu lah.
Kita pecah dua tim. Zahir dengan Adiba pergi cari. Aku, Eddie dengan Shima akan cari juga. Dalam masa 30 minit tak ada, kita patah sini balik. Cari kat mana? Di tolong ni, tak ada. Kau kena semangat sini. Aku rasa mesti tak jauh. Kalau tak jumpa jalan. Kau tadi kau naik tadi ada tak nampak dia orang? Memang tak nampak lah. Sekarang berapa lama tadi kau naik atas? Tak lama, tak lama. Benda tak lama. Aku keluar dengan Shima, dengan Adiba buat footage sekejap je. Lepas tu, dia hilang. Kenapa dia tak ikut? Dong penat, dong kata nak, dong penat nak lipat. Dah. Sekarang cakap banyak, memang tak boleh lah. Tak payahlah nak cakap banyak. Kita cari je. Kita pecah, relax. Dua tim pecah, okey? 30 minit, patah sini balik. Senang je. Yes. Kau tak jumpa macam mana, Bek? Mesti jumpa punya. Mesti jumpa. Jom. Dia lari, kau dengan aku. Dah, jom. Belah je lah, Bek. Nizam! Jepat, dia jaga sikit banyak kayu. Berpaku ni. Tak dengar apa-apa ni. Ika? Nizam! Korang jangan main-main lah. Nizam! Atika, Nizam! Atika! Ya Allah, manalah budak Ika, Nizam! Sekejap batu. Ika, Nizam! Guys, aku tak ada masa dah main-main ni. Tika! Dia orang ni. Takkan boleh dia tiba kejap hilang? Nizam! Nizam! Tak ada. Ha? Tak ada. Kau dengar? Kau dengar tak? Kau dengar tu? Tak ada apalah. Ha? Tak ada apa. Jap. Jangan relax. Chill. Dia mahu balik, Kang. Dia orang cari kita pula. Nizam! Atika! Atika! Nizam! Sini. Nizam! Tak ada apa-apa, Rik. Ya, aku tengok sekejap. Ya, kau masuk sekejap. Aku nak tengok. Nizam! Jom. Di bawah ke? Jom. Cuma pegang air licin. Tika. Nizam. Zam. Zam, kau ke tu? Saya. Dah. Jom. Ini. Tak ada belah lah. Asal. Kau dengar apa? Tidak. Terus tak ada lah. Sekejap, guys. Kita sekarang kat bawah kan? Lower ground kan? Dah berapa minit dah kita jalan ni? Kat atas tak ada, bawah tak ada, depan. Shima? Sini first time yang you buat liputan kan? Haa. Aku rasa diorang takkan turun bawah punya kot. Ya. Aku rasa diorang takkan turun sini. Dan kita pun tak patut pergi sini. Nizam? Atika? Atika! Kau pergi mana? Korang dua pergi mana ni? Korang pergi mana? Korang berdua pergi mana? Kenapa korang marah-marah ni? Ada sini lah. Korang pergi cari korang berdua lah. Apa korang merepek? Korang berdua pergi mana tadi? Apa korang merepek? Apa? Korang berdua pergi mana? Kita orang, aku dengan Tika di sini dari tadi. Korang lama gila. Kita aku sampai tidur kot. Tahu ke mana lama sangat? Tak. Benda ni tak masuk akal. Kita orang tadi dekat sini kan? Kita orang datang sini tengok korang dorang tak ada. Kan ni? Kita orang di sini tanya Tika. Kita orang di sini kan? Ha. Jam gurau. Tika tolonglah. Please jangan gurau kat tempat-tempat macam ni. Tolonglah. Aku nak gimana? Kau cakap aku nak gimana? Tempat gelap macam ni. Aku di sini lah. Takkan kita orang nak tipu. Kita orang sampai sini tadi tengok korang dua orang tak ada. Kita orang masuk bilik tu, masuk bilik ni. Tak ada. Zahir mana Zahir? Zahir mana dengan Adiba? Tak tahu. Zahir dengan Adiba mana? Kak, dia rokok lah.
Eh, datang sini. Dewi! Eh! Ni! Duduk di sini. Kau mana tadi? Eh, apa sebab semua marah-marah ni? Tak marah. Dekat 6, 7, 8, 9, 10, 11 je penting kau. Loh, aku kat sini lah. Aku tidur. Okey, tak apa. Chill. Relax. Pun datanglah orang marah sabun. Bukan orang marah. Ini bukan main kau. Guys. Dah. Sabar, relax. Benda kecil pun susah nak beritahu. Sabar. Sini, aku tidur. Sabar. Tiga. Eh, kita pun cari tadi tau. Kau tak dikira main lah. Tiba. Eh, korang buat aku stres tau. Sabar. Aku pun cakap kan? Eh, babe. Jam. Rekod benda ni. Rekod. Tengah rekod. Okey? Masa ini aku, kau tahu tak? Yelah. Kau sangat kabut ni. Mau tak kalau kabut? Masuk-masuk. Kursi bersusun. Tengok kat pintu. Benda. Dekat tu. Mana? Tengok. Mana pintu mana? Tengok. Ah, sudah. Nice. Allah. Baik. Benda ni real putih je tu tak? Real tak? Memanglah real aku kot. Habis? Alah, kau apa hal pula? Mika. I rasa apa yang you nak dapatkan. So Belah. Kau dah pernah ambil bateri tadi, kau sengat belah je kerja kau. Eh, chill lah tu. Kau kena chill. Benda ni takkan apa-apa benda terjadi tu. Tolonglah. Tomorrow week, pukul 2, pukul 3, orang kata benda-benda energetik ni, benda ni keluar. Betul? Benda-benda mistik ni keluar. Aku setuju. Ha? Setuju. Kau ingat korang cari apa benda ni? Kau cari apa? Cari burung ke, cari anak ayam ke apa benda ni? Kau main-main lah. Aku tak main-main. Benda ni kerja ni. Nizam, kau? Okey. Aku paling okey kot. Nizam okey? Okey, sekarang ni seperti yang anda dapat lihat, dekat sebelah saya, dekat dinding ni ada gambar lukisan perempuan. Kita tak tahulah apa maksud lukisan perempuan ni. Mungkinlah ada unsur-unsur pemujaan kat sini, kita tak tahu. Dan sebenarnya banyak lagi lukisan-lukisan dekat dinding-dinding ni dan sangat-sangat menyeramkan. Okey, tapi ada lagi satu benda yang saya nak tunjukkan dekat rasam yang lebih-lebih seram. Okey, masuk bilik ni. Okey, anda tengok bilik ni. Anda pun nampak kat belakang saya. Sana dah berhutan. Kita tak tahu apa benda di dalam tu. Kita tak tahu. Dan rasa ni... Relax. Atas. Jom. Diba. Sekarang ni kita rekod je dulu. Eh, aku tak sedar hati dah, Mik. Tolonglah Nizam. Ya, aku tak sedar hati ni. Rekod dulu. Alah, Mika. Jom. Kau dengar? Ya. Kau dengar tak? Ba. Aku ikut. Aku rekod. Nizam. Jangan lupa. Tak perlu kot rasa kan? Jom. Wuih! Kau apa? Jom. Relax. Aku cakap jangan lari kan? Kau lari apa hal ni? Jom. Simau ni, Simau. Mana aku tahu? Kau lari dengan Sima tadi. Kau lari dengan Sima kan?
Sekarang aku main lari. Sekarang aku nampak dua-dua orang je kot. Cak, kau lari kat mana tadi? Kat tangga bawah. Kita pergi cek Sima ke tangga bawah. Bawah. Eh, korang. Kita balik. Eh. Kat mana tadi Sima? Kat mana tadi Sima? Bawah. Eh, kau ni beratlah. Jam. Kau nak jalan tak? Jangan. Sima? Tika? Sima? Hey, you okay, Sima? Jap. Sima? Sima? Sabar. Kau? Dalam badan muda ni ada hantu! Diam. Kau jangan cakap apa-apa. Kau jangan cakap apa-apa. Sebelah aku tampak, kau diam. Sabar. Sima? Sabar. Nampak semalam ni? Sima? Sima? Tika? Jadi, kau kawan kau ni. Kau kawan kau tu. Jam. Atika. Atika, kau apa hal Atika? Atika, kau tak ni. Pergi kejar dia. Kejar dia. Kau jaga Sima, aku pergi kejar Atika. Aku duduk sini. Kau jaga dia. Ya Allah. Atika! Cepat, Di. Dia pergi jauh dah tadi. Jangan pergi masuk hutan, Di. Hey. Atika! Atika! Sabar. Sabar. Sima mengucap Sima. Sima, mengucap mata ini. Kenapa semua ini? Edi, kau tahan Atika. Jadi kau jaga Atika. Rizam! Jadi tolong. Aku dah tak larat Zaini, tolong. Yo, tolong. Yo, tolong. Itu orang yo.
Siapa kau ni? Cuba cerita sikit. Kau ni siapa? Di mana-mana kau datang? Kau nak apa? Oh, sebilang macam tu. Sakit? Kau sakit? Kau lebih berkuasa ke awak taklah lebih berkuasa? Cakap dengan aku sekarang. Cakap, dari mana kau datang? Nak cakap tak nak? Aku bakar kau sekarang. Tak nak bercakap? Bismillahirrahmanirrahim.
Dari mana kau datang? Cakap. Dari mana kau datang? Daripada mana kau datang? Saya rasa yang kamu bawa balik ni bukan kawan kamu ni. Apa maksud Ustaz? Korang dah bawa balik. Astaghfirullahaladzim. Susah saya nak nyatakan dengan jelas sebenarnya. Tetapi apa-apa pun saya nasihatkan kita bawa balik benda ni ke sana. Pulangkan balik ke tempat asal dah. Sekarang juga? Baik. Sekarang juga? Sekarang juga. Kalau tidak, parah. Saya tak berani berjanji apa-apa. Apa yang semampu saya tolong, saya cuba tolong. Kalau Ustaz cakap macam tu. Jadi yang dua perempuan ni kita tinggalkan dulu rumah ni ke? Kita tinggalkan dulu. Jadi kita bawa yang siapa nama tadi? Shima. Shima. Sekarang ni kita dah ambil benda yang tak sepatutnya kita ambil. Dekat dalam tu yang sebenarnya kawan kita berada. Dia cakap sini aku pun tak tahu apa Dusha. Yang berlaku sekarang. Kita bawa masuk sekarang. Helm kah? Pergi itu. Assalamualaikum. Tak nak cakap. Dengar arahan aku. Auzubillah minasy syaitanir. Ikut aku sekarang. Dengan nama Allah, aku perintahkan kau ikut aku sekarang. Atau kau sakit. Jangan melawan. Kau rasakan kali ini. Auzubillah minasy syaitanir. Tunjuklah. Tunjuklah tempat. Kau nak ke sangat ni. Cepatkan. Di mana tempat kau? Tunjukkan dengan aku. Nak tangkap tak? Nak cakap tak nak? Kau tidak kau sakit. Seksa kau. Di mana kau? Tunjuk. Aku nak kau keluar sekarang. Pergi balik. Pergi balik tempat asal kau. Di mana kau datang di situ kau kembali. Bentar aku pusing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh rekod dah ni. Ha? Apa dia? Dah boleh rekod dah sekarang ni. Aku masalah sekarang ni. Aku dah cakap lah, tolonglah jaga kamera masing-masing. Tolonglah, aku dah cakap rekod daripada tadi. Benda semua ni, kau tahu live tu, benda ni susah nak dapat. Yang kau nak ingatkan apa hal? Kau tanya bro lah, bro. Tadi kita rekod boleh kan? Ken, benda ni bukan manusia, Ken. Mesin kot. Kalau aku tahu rekod tadi, aku dah rekod dua data. Kau jangan mengamuk. Tak, lain kali check lah bateri masing-masing. Aku tahu kau semua penat kan? Tolonglah kerjasama. Ken, kau tahu tak? Tiba-tiba. Faham tak perkataan tiba dan orang putih suddenly? Kau faham tak? Bising lah korang ni. Apa masalah korang ni? Ha? Korang tak ingat ke kita kawan kita kat dalam tu? Ha?
Jangan pasal benda-benda bodoh ni. Aku kena tunggu lama kat sini kau. Lu pasal korang aku. Tak, aku kena pentingkan footage tu tak. Benda ni nak tunjuk kat office aku tu. Okay, okay, okay. Let. Lu relax. Aku dah dapat lighting semua. Aku dah on pun boleh. Tapi masalah tak guna pun. Benda tak guna pun. Relax lah ustaz. So tunggu sini kita lepak sekejap. Lagi kita caw lah. Kita dah jumpa kawan awak kat atas. Jom kita pergi naik atas di first stop. Okay? Okay. Di. Allah Akbar. Allah. Bawa keluar pelan-pelan. Eddie, kau depan. Aku tak ikut slap. Elok jalan. Ikut saya. Ustaz, suruh depan Ustaz. Ustaz, tolong. Pujuk dia. Suruh Ustaz, eh. Kalau ni bukan Syima macam mana? Macam mana? Aku ingat aku tak boleh jadi manusia biasa. Shhh, dah jumpa okey lah. Cukup Syima. Saya dah ada sini, kawan-kawan dah ada. Cukup. Bawa tenang. Alhamdulillah. Meh, kita keluar dari tempat ni. Jom. Eh, budak okey lah. Duduk okey. Tak boleh tengok ni, Chor. Sikit gila ni. Jom. Eh, aku selalu aku nak gerak. Memang aku sampai dah. Jom. Ni aku. Ni tengok ni. Balik. Tengok ni. Tak boleh tengok ni. Si Mike gila lah ni. Siapa ni? Tak silap aku dah semua dekat bawah dah. Ha ni. Tak ada aku, kau, Syima. Ini lu pegang kamera. Ya. Ish, macam kendu ni. Eh, tak mungkin. Gua jaket tengah sama kot. Gua tengah pegang kamera time ni. Sekejap. Tengok balik, Mika. Tu lah. Ish. Nampak? Ngomong-ngomong. Memang tempat ni keras gila, Zial. Astagfirullahaladzim. Aduh. Teman aku dulu. Habis buat kita cakap. Eh, tak boleh. Member aku tunggu bawah. Janganlah macam ni. Tak boleh tak. Ya, macam ni. Dulu saya tinggal seseorang, nanti apa-apa, rojek pun. Aku dah tolong kau macam mana. Boleh tak? Okey, habis aku buat luar. Sumpah. Lelah aku tak nak datang lah tempat ni, Zial. Alam tawa ni.